gue seneng banget sama Tiara karena dia kemauan belajar buat acting tinggi banget, dan karena ini kan film pertama dia kan, jadi dia berusaha banget buat ngasih yang terbaik, dan itu muncul dan kelihatan pas selama syuting. Jadi gue seneng banget sih. Banyak ngedirect Tiara ngasih-ngasih? Enggak lah, itu urusan sutradaranya kalau ngedirect kayak gitu-gitu. Sih Bang Kemisri bareng Tiara karena anaknya juga mau, nggak ngasih tembok, jadi nggak sulit buat Bang Kemisri juga. Ini kayaknya salah satu chemistry yang paling aku suka dari film-film romance aku. Terima kasih dia banyak pertanyaan. Enggak sih, dia lebih ke Mas Fajar nanya sutradaranya. Bukan karena aku juga buat ngasih komen apa-apa, jadi takutnya yang ngeburuin juga. Dan gimana sih kalau misalnya suatu keberhasilan gak sih buat kecilin dikit, cilin dikit, makanya kayak beneran nih pacaran beneran atau gimana mungkin? Ya bagus sih malah, karena berarti berhasil kan di film. Maksudnya film belum keluar aja udah main banyak shippersnya buat aku sama Tiara, berarti kan orang suka ya. Semoga nanti kalau filmnya udah keluar makin suka lagi bersama Kak Jep. Mungkin kita udah menikah, ada keinginan untuk main film di genre lain atau apa yang challenging pengen Kak Jep lakuin gitu? Lagi mau fokus ke action sih sebenarnya. Kenapa bikin action? Karena aku suka Mario. Latihan fisik apa segala macam itu enjoy banget latihan. Karena kemudian pengen jadi kalau karakter bebas lah, apa pun selama karakternya bagus, cerita bagus, pasti main sih. Bagus sih kalau pada suka game sudah aku sama teman main aku. So banyak kan dari Michelle Judith sampai Tiara Andini, ada aja gitu yang suka sama chemistry-nya, dan alhamdulillah aku senang banget dengan suara. Kalau misalnya bagus sih malah, karena kan berarti berhasil apa yang kita jep kamera jep screen.